Zombie Apocalypse. Hanya romantis, Dul Jailani juga menjadi idola remaja yang kerap menyuarakan pendapatnya tentang kesetiaan. Hal ini pastinya membuat banyak perempuan kelepek-kelepek. Meski telah tumbuh jadi pemuda yang ganteng, namun image imut yang pernah begitu lekat pada dirinya ketika kecil juga masih terlihat dalam dirinya. Wajah Dul yang baby face membuat image imut susah dihilangkan darinya. Masih ingat gak betapa imut dan gemasnya Dul Jailani saat bermain dengan band The Laki-Laki bersama kakak? Dul Jailani membagikan kolase potret masa kecilnya. Dari potret tersebut terlihat jelas yang betapa imutnya Dul saat masih bayi. Jadi gak heran sampai saat ini juga ia masih terlihat imut. Ini adalah potret Dul saat masih bayi. Potret yang diunggah sang ibu Maya Estianti ini sangat menggemaskan. Wajah Dul terlihat bulat, hal ini pun sukses membuat netizen tertegun dengan keimutannya. Ramping keriting. Dul Jailani memang sudah ia miliki sejak kecil. Bahkan saat kecil ia juga sudah memanjangkan rambutnya. Potret Dul yang melongo dengan rambut keritingnya ini menjadi gemes banget ya. Setelah tumbuh menjadi musisi idola banyak remaja, siapa sangka nih kalau saat kecil Dul gembul loh. Dul justru nampak lucu dan gemas dengan badannya yang gembul sewaktu kecil. Kira-kira apa yang dipikirkan Dul sampai tepuk jidat begitu? Menginjak usia 6 tahun, pesona tampan Dul mulai terpancar. Rambutnya sudah tak lagi gondrong dan dipotong cepat. Potret Dul saat usia 6 tahun itu pun begitu ganteng. Dul yang merupakan adik kesayangan kedua kakaknya Al dan El, dari kecil sampai dewasa ketiganya tetap kompak dan saling mendukung satu sama lain. Itulah potret masa kecil Dul Jailani yang imut dan gemas. Kini Dul sudah tumbuh dewasa dan menjadi pemuda tampan dan romantis. Bagaimana menurut kalian? Yang lain.